awas Enderman. Ada Enderman. Gamers, oke, kembali lagi bersama saya di Minecraft Dungeons. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengecek-ngecek yang ada di desa, guys. Karena kemarin gue video yang terakhir, gue sudah menyelamatkan satu villager, ya satu villager dari kawanan musuh, ya dari villager-villager ya, atau illager-illager yang jahat. Dan ini gue baru aja ada blacksmith ya. Gue nggak tahu nanti ada NPC apa lagi. Gue nggak tahu. Emerald ya guys. Ini kita kalau ngomong sama blacksmith kita bisa get a random piece of gear appropriate for your level ya. Kalau kita levelnya 5 kita diberi random gear dengan membeli sebesar 84 emerald ya. Kita akan coba guys. Seperti apa kita dapat apa ya? Kita akan coba. Oke, evocation rope. Wow, kita dapat rope. Oke. Wah, tapi satu, guys. Tapi satu armornya. Oh, ketika kamu menyanyi full HP, kamu memberikan lebih banyak damage, guys. Wes. Ini keren ini. Oh, berarti ini, guys. Di antara skill-skill ini kita hanya milih satu aja ini. Ini mau speed aura. Kalau gue pakai ini lebih cepat gue jalannya, guys. Kelihatannya bagus ini sih ya. Oke. Kita akan coba di next level. Yang di sini kebuka untuk difficulty-nya yang keempat, guys. Aduh. Kelihatannya nih next konten gue bisa buat untuk difficulty yang terhebat ya, yang paling hard ya. Tapi kita pasti butuh lebih nih, guys. Coba kita coba yang ini yang kedua dengan difficulty normal ya. Kita akan coba, guys. Let's go. Oke. Okay. Ini kita di dungeon yang baru, guys. Kayak swamp-swamp gitu, kayak rawa-rawa gitu, guys. Oke, okay, ini kita disuruh ngapain ya kalau yang di sini, guys? If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. Kita disuruh melawan penyihir. The swamp is home to many horrors. Kita disuruh melawan penyihir, guys. Oke. Let's go, my man. Oke, ini gue atur. Kalian bisa lihat di kiri atas tuh ada FPS-nya, guys ya. Ada FPS komputer gue. Oke, sekarang gue akan mencoba untuk melawan penyihir. Tapi pasnya nggak langsung penyihir nih ya. Kita melawan kroco-kroconya dulu nih, guys. Oh. Oke, hati-hati. Zombie kecil. Ada zombie kecil. Oke, let's go sini. Sini kalian. Let's go. Ada zombie-zombie kecil sekarang, guys. Baru ketemu ini zombie kecilnya. Ya, kita coba melewati jembatan dulu nih, guys. Ini pakai yang gue pakai itu untuk range ternyata, guys ya. Nambah damage range ternyata. Ini kalau kamu mau pakai range ya, tipe range, ini bisa pakai hunter ini, baju hunter ini. Karena dia statusnya nambahin range. Nih guys, kalian bisa lihat ya. Dia nambahin range ya, 30 range. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, kita panah ini, zombie-zombie mencum. Sini kau. Gue panah dari bawah. Oke, okay. Let's go, my man. Gue panahin kau. Hati-hati. Ada zombie-zombie kecil soalnya. Wah, ini agak susah nih. Oke, okay, let's go, my man. Gue dapet panah. Gue kebukin kau, hati-hati. Hati-hati. Oke, okay. Panahnya lebih bagus apa biasa aja? Gue pakai panah yang beda sih, guys, tapi di damage-nya sama sih, tetap sama-sama satu sih. Let's go. Ada pillager. Ada di, guys. Creeper. Bledos. Ya. Untungnya enggak kena.
Soalnya biasanya kalau di Minecraft biasa kayak pakai shield ya untuk lama nano nih. Creeper. Ada slime gede banget slime-nya. Oh my god, ada deh. Ada deh. Gue panahin aja nih guys. Karena gue pakai hunter armor jadi gue sering pakai range-nya aja guys ya. Karena lumayan kalau nggak dipakai maniman guys, karena damage kita tambah banyak ya kalau pakai range. Ini kita hancurkan brunya. Kita hajar. Oke, kita hancurkan brunya guys. Mantap. Hancurkan terus. Oke. Nyawa kita masih full, santai. Oke, kita cek yang di sini dulu. Wah, ini banyak banget pilagernya. Ini yang penyihir yang warna ungu nih, dia bisa ngelempar poison, guys. Kita bisa keracunan kalau di dalam poisonnya itu. Wah, ini zombinya ngapain lu ngambil di sini? Nongkrong apa gimana? Oh, di sini ada anu, guys, ada peti, guys. Kita ambil petinya dulu nih. Gimana nih? Oh, di sini nih. Bentar. Gue cek yang salah dulu ya. Pokoknya kalau game gini tuh gue paling seneng ngecek yang tempat salah, guys. Oke, kita kita dapat apa nih? Kita bisa ngilang. Ini dia nih. Dadurin. Oke. Mantap, betul. Kita bisa ke atas lagi lewat sini? Nggak bisa, guys. Ternyata, guys, harus lewat sini. Nggak bisa juga lewat sini, guys. Berarti kita harus lewat sini. Nggak bisa juga lewat situ, guys. Berarti harus lewat sini. Ya, kita nggak bisa menek ke atas. Ini karena Minecraft beneran, gue bisa pakai blok tadi, guys. Tapi di sini nggak bisa. Oh, di sini nggak ada apa-apa ternyata ya. Ada skeleton. Oke, let's go, my man. Oh, kita akan masuk sini kah? Oke, kita masuk sini, guys. Buset, ada panah dari kanan. Oke. Let's go. Wah, kita masuk di dalam gua nih. Wow, ada peti gede. Gue dapat evocation rope. Berarti ya, guys. Menurut gue, kalau kalian di blacksmith, lebih baik kalian nggak usah tuker emerald ya. Karena kalian dapatnya random. Dan randomnya itu belum karena bagus. Jadi menurut gue nggak usah tuker dulu emeraldnya. Nggak tahu nanti kalau sudah level gede, kita bisa tuker. Mungkin dapatnya lebih bagus lagi. Tapi kalau di sini nggak usah. Karena gue juga dapat emerald ini juga. Ini pengennya gue jual sih. Tapi kok nggak bisa ya? Caranya jual gimana ya? Nggak bisa gue jual. Atau bisa ada pilihan jual. Salvage. Coba gue salvage. Oh! Di salvage. Jadi anu guys, jadi emerald. Oke, siapa jadi emerald ternyata. Mantap. Oke, ternyata nggak bisa dijual tapi bisa di salvage ya. Jadi emerald ya, kita bisa tuker jadi emerald. Nanti ya dari emerald tuh kita bisa belanjain ke villager. Wow, ada enderman. Ada enderman. Mantap. Ada enderman. Ada deh. Gue gak tau sama enderman coy. Mana enderman-nya hilang? Enderman-nya hilang coy. Ini dia. Gue panah lu. Sini kau. Ayo, keras sedikit, kita hajar. Mana enderman-nya? Kau mau hilang? Udah dapet enderman. Wow, ini apa nih guys? Frenzy. Wow, ini bagus tapi sayang guys. Sayang seribu sayang. Armornya cuma satu doang ini. Ini gue self. Kok ini? Salah. Bentar. Ini gue pakai. Yang ini gue selfish aja nih yang jelek. Ini keren nih guys. Karena ada dua enchantment-nya. Okay. Ini keren nih guys. Ini gue upgrade nih, wow. Ini gue upgrade nih, gue pake nih. Oke, kita pake yang ini guys. Ada creeper, jadi. Damage gue berkurang kan. Rank gue berkurang guys.
rank gue berkurang karena gue nggak pakai yang hunter tadi. Wah, yang hunter bagus sih. Oke, kita justru kangen tadi, kita ke kiri aja ya. Ingat, jalan yang salah ya. Ke tempat yang salah adalah rahasia. Biasanya guys ya. Lama gue main game seperti itu. Nah, benar kan? Kita ada peti. Mantap sekali. Oke. Gue belum bisa membedakan secara signifikan sih guys. Bagus yang mana ya ini bajunya ya. Kalau yang satunya pasti ringnya lebih gede sih. Ini nyawa gue belum dibahas setengah sih. Tapi kalau nyawa bahas setengah sih gak, gak baik. Coba nyawa gue. Wow, gue level up guys. Kelihatannya sih menurut gue lebih bagus yang ini sih guys. Ya lebih bagus yang ini sih. Hunternya lebih bagus sih. Oke lah ya, kita pakai hunternya aja. Let's go. Wow, gue dapet apa nih guys? Wuh, pedang dua. Wah, ini kesukaan gue nih. Ini kesukaan gue nih, mantap banget ini guys. Gue suka banget yang lincah-lincah nih gini guys. Coba kita lihat ya, seperti apa kekuatannya guys. Gue sikat lu. Gue punya dua anu ya, dua peso ya nih senjata gue ya. Wow. Tapi ngekliknya ya agak capek nih guys kalau gini guys. Oke, kita sikat. Gue kebukin lu sampai mati. Tapi kalau ini sih kita harus pakai armor yang jarak dekat ya guys. Jadi bisa menambah damage jarak dekat atau menambah kecepatan jarak dekat guys. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar kita coba-coba senjata ya guys. Kita coba-coba senjata aja nanti. Kita coba-coba senjata yang paling cocok yang mana ya. Yang paling damage-nya yang paling mantap ya, yang paling efisien. Kemudian kekurangan-kekurangannya, kelebihan-kelebihannya akan kita bahas nanti guys ya. Skill-skillnya akan kita bahas juga. Oke, kita harus sering-sering lihat map soalnya. Lupa gue. Gue lemparin tuh bom. Oh, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah. Oke, di mana sih witch-nya? Kamu nggak usah delek, say. Sini kau. Gue kebuket lu. Oke. Lama-lama jadi gila nih, guys. Ya. Lama-lama jadi gila nih tokoh utamanya nih, guys. Gue kebukin kau. Bleker. Wow, ada item di sana. Kesukaan gue tuh. Demen gue gini nih. Wah, kita bisa scrolling ya. Wow, ada crossbow. Crossbow. Multiple projectiles. Wow. Oke, kita pakai fuse shot. Oke, kita simpan dulu enhancement point-nya guys. Ya, karena kita nggak tahu yang bagus yang mana skill-skillnya. Gue nggak tahu tuh cara mendapatkannya selain menambahkan level tuh gimana. Keren ini. Oh, keren ini guys. Wow. Kalau ini ya rampaging, ini 10% kesempatan jika kamu membunuh musuh, kecepatan attack speedmu bertambah 50%. Ini coba ini aja lah ya. Yang satunya nambah attack speed, yang satunya ada kesempatan kita mukulnya dua kali, guys. Wow, itu loh guys, efeknya guys. Wah, mantap ini. Wah, pakai crossbow unik. Soalnya di Minecraft yang biasa aku suka pakai crossbow. Oke, kita cek yang di bawah. Ada momen, masih ada momen nggak? Hanya juga ada anu. Kalau kita menang tuh ada berapa persen momen yang kita gebukin guys? Oh, secret found. Di sini nggak ada secret ya? Hanya nol ini guys. Kita akan menghentikan Witcher dari eksperimen. Wow, ada tombak di sini. Oke, kita coba ya. Kita coba satu-satu guys. Seperti apa ya? Tombak jarak jauh. Melee tapi jarak jauh guys kalau tombak. Wow, mantap. Keluar terus. Jangan berhenti. Kalau tombak itu jarak jauh guys. Kalau kalian suka melee tapi jaraknya agak jauh ya ini tombak. Ya kalau gue sih lebih prefer ini sih guys. Pedang dua nih guys.
Oke. Gue jangan pakai scrolling ya, soalnya tuh nggak biasa guys. Ntar mungkin kalau gue ngelawan yang difficulty susah, gue butuh nih. Wow, mau mati gue. Gila sih. Wah ini nih, gila ini. Parah, mau mati gue. Sikat terus. Let's go. Kelihatannya ini sudah hampir selesai nih, tempatnya mencurigakan. Wah ini nih, ada Shion. Ada zombie kecil naik ayam. Zombie kecil naik ayam. Mau mati gue. Wah. Parah. Parah ini. Bentar. Wow, ini rajanya susah nih. Guys, mati gue. Wah, gila nih, parah. Parah, mati gue. Edan ini. Mau mati gue, bentar. Potion gue, guys, belum cooldown. Bentar. Wah, enggak bisa dari sini gue mana. Bentar, gue tak pakai obat dulu, guys. Pakai potion dulu, guys. Hati-hati. Gue lempar tuh. Mati gue. Wah, parah. Parah musuhnya banyak banget. Wah, ini susah, guys. Gak bisa habis musuhnya. Wah, gak bisa habis nih, parah nih. Mati gue. Bentar, kita ngobat dulu guys. Bentar, cooldown, masih cooldown. Oke guys, hati-hati. Hati-hati ada api. Wah. Hati-hati. Wah, parah nih, parah. Mati gue. My god. Mati. Waduh, duh. Santai. Emangnya gak usah tergesa-gesa. Santai. Wah. Oke. Gue tembak kau. Ih, mati gue. Aduh. Hampir aja gue mati, guys. Parah. Hampir gue ngobati dulu. Paling gue harus bener-bener hati-hati nih, guys. Dan nih kalau enggak nih. Depan aja lah nih. Panah lu. Kita pakai jarak jauh aja, guys. Gak bisa pakai jarak dekat ini nih. Oke, kita pan dari sini. Wah, ini gila nih, cauldron gila nih. Ngapain kalian di sini? Bikin keroyok slime. Mampus. Hajar terus, bebe. Gua aja terus. Mati lu. Gila, seru banget sumpah. Hampir mati gue, guys. Aduh, dikeroyok cungut-cungut slime sama cauldron gila. Aduh. Pusing pala Barbie gue. Keren banget. Gila, keren. Mantap sekali. Wow, damage done yang kita berikan 13.000 ya. Wow, knock defense 64%. Masih ada 36% lagi guys yang belum gue gebukin. Oh my god. Oke, kita dapat apa nih guys kira-kira nih? Wow, soul healer. The soul healer amulet is called to the touch and tremble with the power of soul.
Aku nggak tahu lah itu buat apaan. Bentar, kita cek sekali lagi. Gue masih penasaran. Ya kira-kira kita bisa bagus gak nih? Kita cek. Let's go. Cycles. Wow. Sama dengan ini guys. Tapi jamannya 7. Nah ini skillnya apa nih? Wow, increase damage against undead. Okay. Oh, find more emerald on fallen enemies. Kalau kita bunuh musuh kita dapat emerald. Ini keren ini buat anu nih, buat grinding nih. Parah, keren. Wow, mantap ini ya. Mantap banget nih, mantap. Oke guys, sekian dari gue untuk hari ini. Kita sudah mengalahkan Corrupted Cauldron ya, cauldron gila dan slime-slime ungu yang kena racun. Dan susah banget, kita hampir mati. Akhirnya kita bisa mengalahkan menggunakan cara jarak jauh guys. Kelihatannya kalau main ini tuh kita juga nggak asal gebuk-gebukan. Kita harus pakai taktik ya, supaya kita bisa menghemat nyawa, nggak mati ya. Gue nggak tahu, gue nggak pernah mati sih. Kalau mati kita ngulang dari awal atau kita ada respawn pointnya, aku nggak tahu sih, belum pernah mati gue. Ya, oke, gitu aja dari gue untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya ya, dan like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang Minecraft Dungeon. Dan stay tune terus di markas gue karena akan ada konten-konten menarik mengenai Minecraft Dungeon dan yang lainnya. Oke, gitu aja dari gue. Salam markas gue.